pertama kalau saya itu basket ya, itu mulanya dari kenalnya dari guru STM. Habis itu terus dia bilang, coba-coba ikut basket. Oh, saya nggak bisa basket. Basket kan olahraganya olahraga menengah ke atas. Saya nggak tahu, bilang itu. Latihannya di mana saya juga nggak tahu. Kapan waktu longgarnya, kapan? Besok saya antar. Pas waktu itu janjian sama guru STM-nya, terus saya diantar ke klub Semangat Kita Klaten. Saya bilang sama orang tua, Pak, Bu, boleh nggak saya ikut basket? Bilang ini. Orang tua nggak boleh. Nggak boleh, ngapain ikut basket? Basket itu olahraga apa? Bilang itu. Di sini nggak terkenal gitu. Nggak boleh. Soalnya kan malum, saya orang dari, ya dari istilahnya dari kampung. Saya harus membantu orang tua saya begitu saya lulus dari STM. Saya harus ke sawah, saya harus membantu orang tua gitu buat biaya sekolah adik saya gitu kan. Ada pelatih datang, bekas pemain ASPAK, dulu kan namanya ASABA. Saya pas latihan pertama gitu, saya suruh nyentuh ring, lompat suruh nyentuh ring, ya megang ring gitu. Saya nggak bisa. Saya diketawain sama anak-anak SD, anak-anak itu. Bilang gitu. Masa tinggi segitu nggak bisa pegang ring? Gitu. Nah, pelatihnya langsung, apa kamu nggak malu? Bilang gitu. Kamu dengan setinggi itu nggak ini? Bilang. Kamu harus motivasi diri sendiri. Gini, saya kasih program, bilang gitu. Kalau kamu pengen bisa megang ring, coba deh. Coba aja berapa minggu, ntar kalau kamu jalanin, tapi kamu harus rutin jalaninnya. Pas waktu sebulan kemudian, saya diajak ke Jakarta. Pas waktu itu tes fisik lari, muterin lintasan lari itu. Kalau nggak salah itu tesnya itu 25 putaran. Saya baru dapat 9 itu udah keliengan gitu kan, keliengan. Terus saya ingat, wah, oh iya. Pokoknya saya harus berusaha, saya dapat 25 gitu kan, apapun yang terjadi. Pas waktu 25 putaran, kan dikasih air minum. Saya lari langsung ke pojokan lapangan itu, ada pohon. Saya pegangan pohon, langsung muntah-muntah. Kalau dulu waktu kecil cita-cita, kalau melihat kondisiku gitu, waktu itu kan, cita-citanya apa kali ya? Mungkin cita-citaku tuh orang yang bisa ngebanggain orang tua aja gitu loh. Pas waktu saya SD, kakakku juga SD, semuanya masih SD, yang gede masih SMP waktu itu. Itu inget banget kalau kita pagi-pagi itu makan itu kan. Pas waktu makan kita cuma pakai istilahnya ada satu telur gitu kan. Satu telur itu digoreng itu sampai dilebar-lebarin gitu biar ini, habis itu dipotong buat berapa anaknya gitu. Itu luar biasa itu. Dengan dari basket itu saya istilahnya mendapatkan sesuatu yang lebih gitu loh. Cita-cita saya bisa naikin haji orang tua, saya terkabul. Saya bisa memberangkatin haji mereka itu, wah, senang banget. Terus ya intinya bersyukur lah, istilah apa yang kita dapat itu bersyukur. Karena kalau kita bersyukur itu insya Allah kita akan mendapatkan yang lebih gitu loh. Thank you.